kita akan biarkan si Guy yang menyelesaikannya ya. Aih, serius. Ah, jadi kan Chidori, Rai kiri, terus yang satunya itu Shinden. Shinden, bener gak sih Shinden? Shinden apa Shinden? Udah kayak orang Jawa aja Shinden gitu kan. Ah, Nilo. Mampus lo, jatuh tokek goblok. Halo jagoan, kita lanjutin lagi bermain game Naruto Storm 4 ya. Waktu itu udah sampai sini dan sekarang kita ke jalur orange ya. Jalur orange ada pertarungan kah? Oke, di sini ada Naruto versus Obito. Jadi langsung aja kita lawan. Baik, ini waktu mau perang dunia ninja ini. Ah iya, pokoknya udah momen-momen itulah ya. Jadi di sini tuh patung lagi, topengnya itu belum kebuka dan kita akan coba pecahkan topeng sebiji-biji pelernya ya. Mampus. Nah, di sini juga baru pertama kali Naruto sinkron dengan Kurama. Ini mode Pichu kalau nggak salah ya. Yang pertama itu kan yang dia nggak pakai jubah dan ini udah pakai jubah. Tapi ini belum yang campur senjutsu ya. Jadi matanya belum merah senjutsu gitu. Ini campur senin mode. Shoot, double Rasen Shuriken. Dan sini juga ada bantuan Gai dan juga si Kakashi Sensei. Kita akan coba minta bantuan. Cerot. Kena lagi bor. Kita siksa habis-habisan. Woi. Kenapa sih setiap pertarungan pertama ini kok men. Beuh, geter tuh. Waduh. Kita akan biarkan si Guy yang menyelesaikannya ya. Aih. Serius. Ah, apa-apaan cepet banget dapat S kan? Ele-ele dah. Kayaknya di perfect tadi, cuman kurang berapa? Kayak sedikit banget nyawa saya berkurang. Kampret, kampret. Oke, soal film, sorry banget. Ini memang Naruto saya versi yang repack, teman-teman. Jadi ukurannya itu lebih kecil. Karena apa? Karena filmnya dibuang, ya kan? Film-filmnya itu dibuang, movie-nya. Bukannya saya skip, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini, yang ini ada pertarungan Kakashi melawan siapa itu? I don't know. Kita lawan aja. Semoga aja kita bisa menyelesaikannya dengan cepat. Oh, mode pertarungannya ternyata seperti ini, teman-teman. Banyak. Oke. Ini sebelum Obito ketiban batu besar ya. Oke, saya akan coba berganti ke Minato Sensei. Sip. Wah, ini keren ini. Bisa begini. Jadi kita lawannya banyak orang ya. Minta bantuan supaya lebih cepat kelarnya. Seingat saya waktu bagian ini tuh Minato kayaknya nggak ada deh, Rin juga nggak ada. Ini cuma Obito dan Kakashi doang yang dikepung oleh ninja-ninja ini ya. Sorry kalau salah, saya juga gak lupa. Ini episode Naruto lama banget ini. Mengingat Naruto juga udah tamat dari tahun 2015 sih, udah tamat lama banget. Sudah kelar, sekarang tinggal Boruto yang diisukan bahwa Naruto sudah kan mau mati. By the way, ini saya ngomong tanggal berapa tahun berapa, nggak tahu, mungkin di masa depan akan ada orang yang nonton video ini lagi dan mungkin sudah jadi kenyataan, boy. Cek suara Sengan. Oh, bisa di suara Sengan. Oke. Ultimate nggak bisa. Apa Rasengan siapa sih, kampret? Rin. Sama banyak banget jir. Oke, Chidorinya bagus ya, bisa banyak. Oh, mending inilah. Minato tadi nggak bisa kena banyak loh. Tuh banyak tuh geret-geret Chidori. Ini belum tahapan Raikiri ya. Jadi Kakashi itu ilmu Raitonnya, ini termasuk Raiton walaupun dia nggak nyebut Raiton di depan gitu kan. Tetap aja pakai basic elemen petir, teman-teman. Aduh, cakarannya habis. Jadi kan Chidori, Rai kiri, terus yang satunya itu Shinden. Shinden, bener gak sih Shinden? Shinden apa Shinden? Udah kayak orang Jawa aja Shinden gitu kan. Ah, Nilo.
Ini ada aja jurus, tapi ya lebih OP deh Shinden. Shinden itu Shinden apa Riden? Shinden kayaknya. Kelar. Ini dia. Ini yang asli. Apa ini yang ada badaknya? Mampus, kita akan ganti Minato Sensei. Oh, is, ngapain dia? Buset. Gak ngotak banget. Mana, ih. Kena lu, mampus. Wah, ini Kaleo. Woi, kena lagi. Trok. Emang ninja super cepat ini kombonya keren-keren ya. Belum aja pakai jubah ini. Belum aja pakai biju mode ya. Tos, oke. Mental jauh dia, teman-teman. Coba Preo. Enggak kena ya? Preo. Enggak kena ya? Wish. Bentar, bentar. Nih, kunai. Oh, ngapain lagi? Ngapain lagi sih? Ih. Woi. Wah, itu bisa teleport-teleport. Wih, walaupun tetap kena ya. Buset. Ayo dong. Sampai kumuh-kumuh gini loh. Rin. Yang bener aja sih, jurusnya cuma ngeluarin kayu. Dasarnya Kunoichi ini rata-rata beban ya, kecuali Hinata kayaknya. Enggak Sakura, enggak Rin. Siapa lagi yang beban-beban ini? Bangke, bangke, buruan lah. Ini kemana lagi? Kejar itu orangnya di sini. Nih, ini dan ini. Oke. Ah, dapat A. Yang ini dapat A, mungkin karena terlalu lama ya. Oke, next. Lanjut ke sini, ini pertarungannya banyak. Nih, ada 1, 2, 3. Kita akan skip atau lawan aja ya. Kita akan lawan semuanya. Oke, Obito versus Taiseki. Waduh, gimana mau cepat ini bor? Orang barnya aja penuh banget. Mampus. Barnya dia sampai biru loh. Ini kita solo lagi lawan dia. Waduh. Boom. Mampus, nggak bisa ultimate, nggak bisa ultimate teman-teman. Nih, ngapain lagi? Itu ada-ada aja kayak gitu. Boom. Mampus. Naik lagi sana, naik lagi sana. Mampus. Wih, lincah juga Obito ini. Oh, Uchiha lincah-lincah ya gerakannya. Sabar dulu, nungguin si tokek turun. Oke, udah turun kau ya, baru. Mampus. Oke, jadi kombonya gitu-gitu aja. Kena lo, trot. Montrot. Wih. Ini kalau ke atas gini disembur bisa nggak ya? Mampus lo, jatuh tokek goblok. Nih, kita gosongkan lagi palanya nih. Boom. Untung dia nggak subtition, lo nggak ngilang jadi kayu lo dia. Naik lagi, manjat sana tokek. Kita sembur, boom, jatuh tokeknya. Pakai bosok. Lo gosong, bakar-bakar tokek pokoknya ya. Oh, apalah ini, apa ini? S. Gak jelas banget anjing. Wah, ini Kako. Ini berdua tadi kita. Wah, parah lo. 2 versus 1 nih gini caranya. Bodoh lah nih lawan bocil nih. Bocil sakti, bocil jagoan. Mampus lo, tembus usus buntu. Makanya minum Yakult tiap hari. Nah lo, incer terus usus buntunya dia biar mencret. Mampus. Kok nggak manjat kayak tokek tadi? Ngilang ternyata dia, bukannya manjat ya, trot. Jangan ganggu, jangan ganggu. Oh enggak, kita berdua, sorry, nggak kelihatan Obitonya. Oh, sorry Obito ya, nggak nganggep. Mau naik dia tokek, udah kayak tokek. Oh bisa kita juga. Oke. Buset. Sembur dong. Waduh, kasihan Obitonya bangke. Manjat tai.
Enak-enak pakai Obito kali ya. Kalau Obito bisa nyembur makan. Aduh. Wah, gosong tokeknya. Udah hilang. Kan? Ini satunya tokek, satunya bunglon. Wih. Udah kelihatan, Cok. Aduh, cakra habis, cakra habis, cakra habis. Sabar dulu, sabar dulu. Mampus lo. Satu tokek, satu bunglon. Satunya bisa nempel, satunya ngilang-ngilang. Ih, kombonya sama-sama, wek. Wah. Wih, gila kebutnya. Cakra habis lagi. Alamak. Mundur dulu, mundur dulu. Aduh, ngapain nih, ngapain nih, ngapain ini? Belakang. B. Aduh, sorry banget cuy, sebenarnya bagus ya kalau ada filmnya, sebenarnya bagus, tapi filmnya enggak ada. Kena, ini baru ada ultimate. Waduh, Katon Hosenka no Jutsu. Wah, Sharingan, trot-trot. Saya kira Katon Hosenka ini OP. Ternyata B aja. Mampus kena. Oke, yang satunya udah kelar ya. Si Tai-Tai Seiko, Sai-Seiko tadi itu. Tai Closet tuh yang bunglon. Tinggal yang tokek. Aduh, ngapain lagi. Gila kebutnya. Oke, kena lo. Trot. Oke, cakep Obito. Apalagi. Eish. Sharingan dilawan. Mampus kau, gosong. Wah, boom. Kita kasih lagi ya, kita keluarin dari mulutnya bom molotov. Mualah kena. Gak kena ya? Waduh. Boom. Telepon pemadam kebakaran ya. Dasar keribu. Wah, bakar semua tempatnya dibakar. Bangun, bakar lagi. Wah, bangun lagi. Bakar lagi. Aduh. Wih, kena. Kita bakar-bakaran pokoknya kalau pakai Obito ini. Wih, ini udah last ini. Udah terakhir ini. Sampai ada momen itunya loh. Harusnya udah terakhir sih. Beneran kan terakhir. Aduh, kita ngapain nih? Kita ngapain? Ada tombol B. R1. Wah, combine ini. Kiri. Atas. Kanan. Atas. Oke. Buset. Sharingan. Cetak apa Sharingan? Sharingan. Uis. Oh, itu matanya udah kebacok gitu. Wih, hidup. Kiri kanan. Aduh. Tapi enggak ngefek juga sih. Kiri kanan tadi ya. Oh iya. Udah. Pencet lagi. Ada pencetan lagi. Oh, dia wah. Woi, Kakashi-nya basing orang ini. Wis, langsung. Wih, edan. Combine ini, cuy. Wih, moncrat bareng-bareng. Wih, gila keren dan epic. Ibu. Mereka keren loh. Tapi kenapa Obito jadi jahat? Ya, karena dia bucin sama Rin gitu kan. Wow, pertarungan yang sangat-sangat epic ini, dapat SAAA. Oke, enggak apa-apa lah ya. Oke, kita lihat lanjutannya. Ini ada pertarungan. Yang ini pertarungan. Ini pertarungan. Ini pertarungan ini paling keren nih. Oke, tapi kayaknya durasinya enggak cukup. Ini udah cukup lama, jadi lebih baik saya closing.
Baiklah teman-teman, jadi itulah tadi pertarungan flashback ya, pertarungan flashback di mana masa-masa Obito masih menjadi bagian dari tim Minato gitu kan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Videonya epic banget teman-teman. Pastikan kalian like video ini, dislike kalau nggak suka, screen cap sekarangmu, dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.